PLT Gubernur Jambi Farhari Umar membuka pekan olahraga pelajar di tingkat Provinsi Jambi. Sebanyak 1.009 pelajar berlaga dalam 8 kategori perlombaan. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Farhari Umar Selasa sore membuka pekan olahraga pelajar daerah Provinsi Jambi tahun 2018. Popda ini dihelat di Stadion Tri Lomba Juang Kota Jambi dengan tema menciptakan atlet pelajar berprestasi tingkat nasional, regional, dan internasional menuju Jambi Tuntas 2021. PLT Gubernur Farhari mengucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen Popda dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi. Farhari berharap Popda ini menjadi ajang mencari dan mempersiapkan atlet lapis kedua bagi Provinsi Jambi. Jadikan ukuran dan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas baik sebagai pelatih maupun sebagai pembina selama kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Di mana kekurangan dan di mana kelebihannya, semua itu akan tergambar pada penampilan para atlet pelajar berlaga di lapangan. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada seluruh pelatih, pembina, pengurus baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten harus aktif mengikuti perkembangan para atlet pelajar di lapangan pada event ini. Popda Provinsi Jambi tahun ini diikuti 1.009 atlet dari 11 kabupaten dan kota seprovinsi Jambi dengan total 8 cabang perlombaan yang dipertandingkan, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, sepak bola, dan sepak takraw. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Wahyudin mengungkapkan, tujuan diadakan Popda ini guna menjaring atlet yang akan mewakili Jambi pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah pada Oktober mendatang di Aceh. Ajang ini juga dijadikan tolak ukur keberhasilan para pelaku dan pembina olahraga di kabupaten kota, serta memacu dan memotivasi para atlet dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi atlet pelajar daerah. Dalam Popda ini dipertandingkan 8 cabang olahraga. Tujuan kita menyelenggarakan Popda adalah sebagai ajang seleksi untuk mengikuti Pekan Olahraga Wilayah yang tahun ini direncanakan akan diselenggarakan di Provinsi Aceh. Dan kemudian sebagai ajang untuk melihat puncak prestasi atlet kabupaten kota dan sejauh mana pembina maupun pelatih ya, sebagai pelaku olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet-atletnya yang ada di kabupaten kota. Itu tujuan kita menyelenggarakan Popda. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.